baik, lagi istirahat. Jadi lagi. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Sore hari ini Rizky Bilar rupanya diam-diam menyempatkan diri menjenguk kekasihnya, Lesti Kejora, yang lagi sakit. Tentu ya, nantinya akan ada di acara Semarak Indosiar Palembang. Ya, dia sore hari ini meluangkan waktu untuk menemani sang kekasih yang dalam proses pemulihan dari sakit. Tentu saja hal itu ia lakukan sebagai bentuk support bagi kekasihnya. Ya, si Joli yang lagi dimabuk cinta ini memang kaplan banget guys. Sebelumnya Bang B yang sakit, kini tibai Dedek juga drop, akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Hal itu pun dibenarkan oleh manajer Lesti dan juga sang asisten Lesti yang mengungkap bahwa keadaan Lesti sekarang kurang baik dalam proses pemulihan. Jadi doakan yang terbaik bagi mereka berdua, terutama bagi Lesti yang kondisinya drop dan proses pemulihan. Tentu saja hal itu terjadi lantaran Lesti terlalu padat acara dan begitu sibuk dengan jadwal syuting, taping, dan juga acara-acara off air lainnya yang mengharuskan dirinya harus ekstra hati-hati, ekstra menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, dan juga multivitamin yang cukup. Tentu saja kehadiran Rizky Bilar di rumahnya hari ini membuat Dedek Lesti semakin semangat dan semakin kuat untuk menghadapi dan menolak penyakitnya itu. Tentu kita pun juga mendoakan kesehatan bagi keduanya, yakni Lesti dan Bilar. Semoga mereka berdua selalu diberikan keberkahan usia, di keberkahan rezeki, sehingga tahun depan bisa menghalalkan hubungan mereka. Itu harapan kita. Tahun depan tinggal sebulan lagi. Semoga seperti apa yang pernah disampaikan oleh Derry, manajer baru Bilar, yang mengatakan bahwa ada surprise luar biasa di awal tahun 2021. Semoga saja surprise itu adalah mengikatnya mereka berdua, mantapnya mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, membina hubungan yang serius, yakni menikah. Ya, itu saja mungkin kabar-kabar terbaru hari ini. Jadi bagi kalian yang ingin kabar terbaru lainnya mengenai couple cute kita ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan kabar-kabar dari kami. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.